Oke, dapat apakah kita? Buh. Loh, 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 loh. Loh, 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 loh. Dapat ini lagi. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gap Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya membeli sebuah paket yang isinya adalah jajanan. Jajanan untuk siapa? Untuk kita penggemar Gapi. Paketnya cukup besar dan saya membeli paket ini itu secara diam-diam. Kita lihat langsung paketnya. Cing, cing. Hahaha. Ada yang bisa tebak ini paket dari siapa? Saya beli banyak sekali barang ya. Di sini ada 7 macam item dan langsung saya bocorkan. Ini adalah paket dari Fish Owner. Dan kalian tahu saya beli ini secara diam-diam. Saya kenal ownernya, tapi saya diam-diam. Jadi tujuannya, saya ingin beli secara diam-diam itu supaya dia nggak tahu. Dan saya lihat kualitas produknya dan saya review di YouTube saya. Jadi kalau bagus ya saya bilang bagus. Kalau jelek ya kalian akan menilainya sendiri. Saya lupa bawa cutter. Tunggu sebentar ya. A few moments later. Ya, kembali lagi dan saya beneran lupa ngambil cutter tadi ya karena saya prepare ini sendirian. Ada kamera, lighting, dan mic. Saya setting sendirian, jadi cukup lama dan saya lupa barang yang sangat penting. Saya beli apa aja ini, nanti saya kasih lihat ke kamera lebih jelas ya. Saya beli alat tetas Artemia ukuran 1,7 liter, paket lengkap. Kemudian saya beli Artemia Feeding Bottle atau botol untuk ngecerotin Artemia. Dan saya membeli saringan Artemia, alat pemisah cangkang Artemia Premium bahan besi. Magnetic feeding ring, kemudian breeding hand, breeding net, handmade. Terus pipet tetes bahan lembut daya hisap kuat. Wah ini emang Fish Owner nih kalau ngasih nama lengkap banget ya. Kemudian ada alat sifon, nah ini alat sifon yang paling bikin saya penasaran. Sifon Premium for Aquarium Tank Cupang Gapi Aquascape. Langsung saja. Kita akan buka kotaknya. Jadi ini biar si Boss Fish Owner kaget ya, tahu-tahu videonya masuk di Gap Indonesia. Gimana sih model kotaknya nih? Itu biasa paling cepat bongkar kotak, tapi ini kenapa unik sekali nih? Oh, ternyata ada 2 kardus kelihatan. Ah, benar kan? Oh, ada 2 kardus. Oke, ternyata benar. Ada 3 kotak. Kita buka dari yang sini dulu ya. Yap, kita berhasil membuka kotak pertama. Kita lihat ada apa aja isinya. Yang pertama, waduh. Ini kelihatannya yang ini nih, magnetik. Magnetik feeding ring. Ini kenapa dikasih banyak banget? Tuh, lihat tuh magnetiknya nih, kuat banget nih. Tuh. 1, 2, 3, 4. Buset, ini saya pesan 1 loh. Nih, di sini saya pesan 1 loh. Magnetik feeding ring nih, 1 piece. Oke. Magnetik feeding ring 1 piece. Ini kenapa dikirim banyak banget? 4, 5, 6. Kasih 6 piece loh. Oke, kita review dulu. Kita buka satu ya. Oh iya, jadi untuk video kali ini tuh adalah video unboxing. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, mungkin kalian bisa komen di bawah. Bang, tolong dong review yang misalnya yang ini nih, magnetic feeding ring setelah dipakai itu bagaimana? Kalian bisa komen ya. Nanti saya akan membuka banyak sekali barang. Dan kalian bisa request mana yang ingin kalian lebih lihat lebih jelas. Nah ini, tuh magnetnya gimana nih cara bukanya? Wih, gila, kuat banget ini magnetnya ya. Jadi ini nanti cara pakainya feeding ring tahu dong. Jadi feeding ring itu ini akuarium nih. Ini ditaruh di dalam akuarium ya. Yang ini di luar. Cel, kan dia jepit nih. Jadi kalau kalian ngasih makan itu pelletnya itu ada di sini doang. Jadi tidak langsung mencemari seluruh area ruangan akuarium maksudnya. Jadi kalau pelet itu tersebar dan dia terjatuh di mungkin di semi under gravel kalian itu agak repot kalau ikan kalian nggak mau makan. Tapi kalau kita pusatkan di depan, jadi artinya pelet yang nggak kemakan dia akan jatuhnya ke bawah aja. Jadi kalian buat sifon itu lebih gampang.
Ini fungsinya sekilas saja cukup baik ya. Dan ini kelihatannya barang impor ya, barang impor Cina ya. Lanjut. Waduh, ini saya kenapa dikasih Artemia lagi? Kenapa saya dikasih Prestige lagi? Waduh, ini saya kenapa dikasih Artemia lagi? Kenapa saya dikasih Prestige lagi? Info aja, jadi si Boss Fish owner ini tuh sudah pernah ngirimin saya Artemia, sudah pernah ngirimin saya Prestige. Cuma gini ya, saya tuh dalam menjalin sebuah kerjasama, itu saya selalu melihat produknya dulu, bagus atau tidak. Karena gini, jujur aja, banyak produk yang masuk ke saya, tapi tidak semua, atau bahkan sedikit sekali yang kemudian saya pasarkan. Termasuk kedua produk ini tuh sudah dikirimin ke saya gratis. Saya baru coba yang ini, dan cukup baik. Saya sudah coba Artemia dan sangat baik. Cuma, untuk Artemia ini kan kalian tahu sendiri nih, barangnya kan goib. Jadi barangnya itu dicari banyak orang, tapi kan jarang sekali ready lah. Menurut saya, buat apa saya ngebantu untuk memasarkan kalau memang barang ini sudah sangat laris dan sudah banyak yang kesulitan untuk mencarinya. Jadi biarkanlah orang-orang yang sudah menjadi resellernya itu ngambil cuan sendiri lah. Ambillah cuannya, saya tidak tertarik kalau itu hanya untung. Tapi saya tertarik kalau saya bisa memasarkan sebuah produk yang baik, tapi dia memang dibutuhkan pasar dan belum terkenal. Nah itu saya baru tertarik untuk ikut memasarkannya. Ini saya dikasih bonus nih, beneran gratis nih, gila ya. Udah saya pesan feeding ring 1 dikasih 6. Ini apa lagi nih? Wah, ini apa nih? Ini mainan anak saya nih kelihatannya. Fish Manager. Oh alah, ini tuh saringan. Ini saringan saringan Artemia nih, saringan cangkang. Saya nggak tahu juga nih cara menggunakannya bagaimana. Nih kalau dilihat sekilas, ini yang kasar dan ini yang halus. Kelihatan nggak sih? Oh ini ya. Ini yang kasar, ini yang halus ya, kelihatan ya. Terus saya nggak tahu ini fungsinya yang tengah ini buat apa nih. Tuh, ini mainan anak saya nih, seneng ini nanti dia. Oke, kita simpan dulu, saya nggak ngerti ini buat apa. Dan kita akan masuk ke kotak yang kedua, ini dulu nih. Dan kotak yang kedua, ini. Yap, ini adalah botol penetas Artemia. Saya dapat tutup. Oh, dapat saringan lagi, saringan buat apa ini ya? Ini kayak untuk ngambil ini, kutir. Saringan datar nih. Terus ada, ini dia botolnya, 1,7 liter. Kita buang ininya. Kita lihat ada apa aja isinya. Wow. Kita akan melihat dari build quality-nya dulu ya. Plastiknya cukup baik, cukup tebal. Dan bener-bener bentuknya sangat bagus ya, sangat presisi ya. Jadi buat kalian yang pengen menjadi breeder-breeder berkelas, saya rasa tuh wajib untuk punya nih. Karena dia sudah didesain nih, ini buat dicantolin di, bisa di pinggir akuarium, bisa dimanapun ya. Dan ini benar-benar berkualitas loh, ini benar-benar barang yang nggak dibuat sembarangan. Ini ada apaan ini? Oh, ini buat ininya kayaknya. Nah, ya kali ya, saya nggak ngerti ini buat apa, ntar saya pelajari lagi. Terus kemudian kita dapat selang-selang. Ada dua penyetopnya ini. Jadi di sini modelnya dia tuh gini, dia pakai penyetop ini, ditekan, nah, tuh selangnya kan bisa langsung berhenti ya, tuh. Terus kemudian cara ngelepasnya tinggal dibuka aja ininya, lep, dia langsung lepas. Cukup inovatif dan menurut saya ini susah dicari nih ya kalau kalian nyari barang beginian. Nah, ini saya agak bingung nih. Yang jelas ini ke sini. Masuk ini. Nah, terus ini ke mesin aerator nih kayaknya. Ini mesin aerator. Dan ini buat kalau kalian mau manen. Tuh. Jadi ini kalau mesin aerator, ini kemana ya? Thank you.
wah saya nggak ngerti deh ini kenapa jadi teh begini, nanti mungkin saya tanya langsung nih ya ke bosnya. Karena saya alat ATM yang saya itu sederhana, saya cuma satu jalur gini, tanpa ada T-nya, langsung masuk ke mesin. Iya, ini kelihatannya gini, jadi dia dibampet nih kalau kita mau... Oh, saya kebalik. Jadi gini. Jadi ini yang masuk ke sini. Tuh. Terus kemudian ini ke mesin aerator, ya ini mesin aerator. Nah, terus ini dikunci. Set, dikunci dulu kan dia ketutup nih. Berarti kan kalau di sini ditiup angin, set, dia akan masuk ke sini dan niup si Artemianya, ya kan? Nanti kalau kalian mau manen, ini yang ditutup, aeratornya ditutup, set, ini yang dibuka. Oke, jadi Artemianya langsung turun ke bawah. Ya, semoga benar seperti itu, saya juga nggak ngerti. Di setar bawah dulu. Oh, kita masih dapat ini loh, peralatan-peralatannya. Jadi saya beli satu set ya, tulisannya alat tetas Artemia ukuran 1,7 liter, paket lengkap. Wih, lengkap banget ini. Wih. Saya dapat sendok susu. Sendok susu. Terus kemudian ini ada buat minum obat. Sendok susunya ada dua. Bercanda ya, jadi ini buat nakar Artemia kalian. Jadi mau satu sendok atau dua sendok. Ini sih seharusnya takarannya beda nih. Tapi kelihatannya sama ya. Kelihatannya sama ini, buat cadangan ya. Waduh, pipetnya hancur nih. Tapi kayaknya bisa sih. Semoga nggak pecah nih ya, soalnya kalau bahan plastik ini biasanya gampang pecah. Dan nih, beberapa alat tempat untuk menyimpan Artemia yang sudah menetas. Jadi dimasukin ke sini, kemudian ditutup, cet, kita bisa masukkan ke kulkas. Tuh. Oke, dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat 10 biji. Jadi kalau kita habis manen Artemia, kita bisa masukin ke botol-botol kecil ini ya. Mungkin buat dipakai besoknya atau beberapa jam kemudian. Saya masukin lagi. Terus dapat ini tempelan kaca. Nggak tahu ini buat apa. Ini pipetnya ya, semoga bisa nih. Semoga fungsi, sayang nih bahannya bagus soalnya. Sama dapat ini. Nah ini saya juga nggak tahu nih, yang jelas buat tempelin di kaca. Ininya nggak tahu deh buat apa nih. Ini tutupnya ya, tadi tutupnya botol yang besar tadi. Terus ini saya juga nggak tahu nih busa ini buat apa. Kita masukkan semua. Dapat saringan juga tadi. Dan kita masuk ke kotak yang terakhir. Oke, dapat apakah kita? Dapat ini lagi. Feeding ring lagi. Tadi udah berapa? 6 ya? 7, 8, 9, 10, 11, 12 men, dikasih. Beli 1, dikasih 12. Ini gila ini bosnya ya. Salah atau bagaimana ini? Kebetulan untuk di topetnya itu kemarin nggak sempat saya konfirm, tapi sudah terlalu lama. Jadi paket ini datang sudah beberapa hari yang lalu, tapi saya belum sempat bikin video dan baru sempat sekarang. Jadi saya nggak ngerti nih, ini salah kirim apa gimana nih? Tolong nanti ya, Boss Fish Owner pasti nonton. Tolong kontak saya, ini salah kirim atau memang sengaja? Wah, kita masuk ke barang berikutnya. Ada tulisan ini, jika Anda user Artemia Fish Owner, gantikan mesh yang ini ke serokan merah. Cukup lepas baut dan pasang kembali. Enjoy. Kita akan coba buka, kita lihat barangnya seperti apa ini. Ini mungkin yang namanya tadi saya pesen. Saringan Artemia garis miring alat pemisah cangkang Artemia premium bahan besi. Oh ya, yang ini nih. Kita akan buka langsung. Sip. Kita dapat apa ini? Ini kayak alat sulap Pak Tarno ini ya. Prok-prok-prok jadi apa? Banyuanyar Kalimawar Batara Wisnu jadi apa? Bantu jadi apa? Banyu. Wih, tapi ini keren loh. Ini bahannya premium sekali ya. Ini jadi ada dua jenis saringan. Yang merah ini agak besar.
dari lubangnya, dan yang ini halus. Terus kemudian ini, loh ini yang tadi ada tulisannya nih. Jika ada user Artemia Fish Owner, gantikan keserokan merah. Oh, berarti kalau kita usernya Fish Owner, kita gantikan yang ini, yang merah. Duh, tapi saya nggak siap obeng ya. Nanti mungkin akan saya review nih kalau kalian penasaran cara menggunakan ini, pemisah Artemia. Silakan kalian komentar di bawah, nanti saya buatkan video khususnya. Cukup menarik, jadi saya suka nih dengan orang-orang yang kreatif dalam dunia hobi. Karena setiap dunia hobi, dia pasti akan kesulitan mencari produk-produk seperti ini. Jadi produk-produk untuk memenuhi kebutuhan kita para penghobi gapi. Ini saya taruh bawah. Dan saya salut dengan Fish Owner ya. Dia selalu berinovasi dan inovasinya itu bagus banget. Jadi selalu bisa kita gunakan dengan baik. Nah, ini alat siphon yang menurut saya akan viral ini alat siphonnya. Masih ada lagi. Kita buka alat siphon dulu ya. Kenapa dia akan viral? Karena ini, alat siphon ini tidak hanya dapat membersihkan akuarium kalian, tidak hanya bisa membuat gapi kalian sehat, tapi alat siphon ini akan menambah kegantengan kalian. Kita lihat. Hei hujan hati, apa kabarmu? Ceng, nih saya suka banget dengan ininya nih. Dengan sambungannya nih, top banget. Nanti kita lihat nih. Jadi ada pertama tuh ini bahannya akrilik ya. Jadi ini bukan selang, ini akrilik, ini keras. Kemudian disambung ke selang dan ini nih yang saya suka nih ininya. Jadi dia kalau dipencet, ini kita tarik dia nggak bisa kebuka. Tapi kalau kita pencet ke dalam, cet, ini, cet, nah ini cerita bisa dicopot. Untuk masangnya juga gampang, kita tinggal tekan, cet, nah dia ngunci langsung. Begitu juga yang sini ya, ini juga ada sedikit akriliknya jadi keras. Ini kalau kita tekan ke dalam yang ini, kita tarik, set, lepas. Untuk pemasangannya sangat mudah, cukup ditekan saja, klik, dan ini inovasi yang keren banget ini. Saya nggak tahu ini panjang berapa, tapi saya rasa cukup pendek ya. Dapat apa ini? Oh, sambungannya. Oh, jadi kalau akuarium kalian panjang, kalian cukup sambungan ke sini. Cret. Oh, kuat men, kuat. Dikasih juga ini kalau kalian mau nguras nih, tinggal kalian copkan ke akuariumnya. Ini airnya, dan ini adalah alat yang ngebuat kalian nggak usah menghisap-hisap. Susu bendera coklat, hingga tetes terakhir. Air akuarium lagi, jadi cukup kalian sudah cerut, nanti dia akan naik, siur, sampai ke sini. Dan ini adalah stopnya, jadi ketika kalian mau pindah akuarium, kalian tinggal pencet ininya, dia akan langsung nyetop ya. Terus untuk bukanya lagi, tinggal didorong ke depan. Oke, ini sangat jenius dan sangat inovatif. Saya suka nih kalau orang-orang Indonesia seperti Boss Fish Owner semua, itu Indonesia kita bisa maju loh. Jadi kita tidak hanya mengandalkan produk-produk yang sudah ada, tapi kita menginovasikan. Jadi inovasi itu tidak harus mulai dari nol ya, tapi bisa juga menyempurnakan, menggabung-gabungkan. Kayak saya yakin nih alat ini sudah ada nih, dan terus dia punya ide untuk membuat alat siphon ini, top banget. Oke, itu sekilas tentang alat siphonnya. Jadi kalau kalian tertarik ketika saya menggunakan alat siphon ini di farm saya, di sistem modern saya, silahkan kalian komentar di bawah, nanti akan saya buatkan video khususnya. Lanjut ke alat berikutnya, apaan ini ya? Ini kok saya dapat barang-barang aneh ini? Aneh bin ajaib ini. Set duit. Nah, ini kan kayak buat orang mancing nih kan? Oh, kayak buat orang mancing. Ini alat aneh bin ajaib loh. Ini kayak sulap ini. Bagaimana cara mengeluarkan yang di dalam ini kalau begini caranya ya? Oh, ternyata ada sambungan di sini kah? Benar kah? Oh, tidak. Oh, ternyata ini modelnya lubang. Oh iya, iya. Jadi ini itu adalah kunci. Ini kuncinya. Nah, kita buka. Ikannya bisa kita masukkan dari sini. Nah, ini bisa kita ambil dalamnya. Sweet. Ini kalau nggak salah handmade loh ini. Nah, kan. Ini buat induknya berarti ya. Ini buat induknya.
terus nanti dimasukkan ke dalam sini sehingga anaknya nanti ada di dalam jaring. Kelihatannya, saya juga nggak ngerti ini. Ini juga sama, ada kuncinya. Nah, terus dia bisa masuk tuh ya. Ikannya kita masukkan, terus kemudian kita tutup, kita kunci lagi pakai ini. Yup. Selesai di sini, kemudian baru kita masukkan ke yang lebih besar. Slip. Dan ini kita kunci lagi. Sip. Ya, jadilah dia karamba untuk mengkarantina ikan-ikan yang sedang hamil. Oke, kalau saya ada kesalahan nanti akan saya update di video berikutnya ya, karena saya baru ngeliat ini dan saya itu asal beli aja. Jadi saya buka Tokopedia-nya Fish Owner, terus kemudian saya lihat barang aneh, saya beli, barang aneh, saya beli, barang aneh, saya beli. Ternyata benar datangnya barang aneh bin ajaib ini ya. Oke, ini selesai, kita masuk ke botol. Nah, ini dia yang sebenarnya saya butuhkan, karena di farm saya itu masih pakai botol buat mayones, buat sambel yang kayak gitu tuh, yang bentuknya gini, cerot-cerot-cerot gitu kan. Nah, sekarang saya pesen yang ini, khusus buat Artemia. Jadi, dia tuh ada sedotannya sampai di bawah, sampai di dasar. Jadi, kita nggak perlu lagi tunggingin. Tapi kita cukup masukkan ke sini dan kita kecerotin ini. Cut, 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 cut. Dia akan keluar dari sini. Cut, 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 cut. Gitu. Wih, saya dapat pipet lagi. Ini kalau nggak salah sih juga pesennya satu ini. Kok dikasih banyak amat ya? Pipet tetas bahan lembut dihisap kuat. Oh, 4 piece, 4 piece, 4 piece. Oke, jadi benar nih ya, saya dikasih 4 piece. Satu. Cut, cut, cut. Dua. Dan 4. Ini buat cadangan aja sih, saya juga pakainya satu-satu. Tapi buat cadangan aja, kalau rusak, saya bisa ganti langsung. Yap, habis sudah barang-barang aneh bin ajaib dari Fish Owner. Dan terima kasih buat bonusnya. Terima kasih buat bonusnya. Dan mungkin gini ya, saya jadi gimana ya? Saya jadi respect juga nih sama bosnya Fish Owner, karena beliau sudah mengirimkan saya dua jenis pakan ini, Artemia dan Prestige, yang sebenarnya ini saya sudah coba. Tapi waktu itu saya kontak langsung bosnya Fish Owner dan saya bilang pelet ini bagus. Dan saya bilang untuk kandungannya ini luar biasa. Jadi tidak seperti pelet yang beredar kebanyakan. Jadi saya tertarik ketika ngebaca bahan-bahannya. Jadi ada fish meat, daging ikan, kemudian ada silkworm. Dan yang menariknya itu ada soybean segala, terus kemudian ada bayamnya, terus kemudian ada garlic, bawang putih. Itu kalau kalian istilah itu mempelajari fungsi dari bawang putih, yeast powder ini kalau nggak salah ragi ya, terus fungsi dari ragi, itu dia punya khasiat herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau orang-orang zaman dulu piara gapi, itu mereka menggunakan bahan-bahan tersebut. Jadi kayak bawang putih dimasukkan ke dalam tank, terus kemudian saya pernah tahu juga daerah Pekalongan tuh pakainya kunyit, itu mereka masukkan ke dalam tank. Dan menurut saya, pakan ini seharusnya tembus ke pasar internasional. Tapi saya kembali, waktu itu saya kontak ke bosnya, saya bilang, bos, ini produk bagus, cuma ada yang satu disayangkan. Butirannya itu nggak rata, jadi ada yang besar, ada yang kecil. Nah, saya coba kasih masukan, maksudnya gini, supaya para pemain awam itu ketika memberikan pakan ini, itu benar-benar mendapatkan produk yang istimewa. Nah, ini karena saya juga kaget ya dikasih, saya order diem-diem, padahal terus dikasih bonus banyak banget, dan dikasih ini lagi. Oke deh, gini aja, saya tertarik untuk memasarkan ini, karena saya sudah coba produknya dan bagus. Dan yang pertama adalah produk ini amat sangat sulit diduplikasi karena dari kontennya atau bahan-bahannya itu benar-benar racikan sendiri. Dan saya tertarik di sana, ini adalah sebuah inovasi, ini adalah sebuah formulasi. Jadi ketika kita waktu itu menggunakan bawang putih, kita masukkan ke air, dengan hadirnya pakan ini, itu bisa langsung kita masukkan dengan mudah dan bisa dikonsumsi oleh ikan dengan mudah. Tapi ya, tunggu ya kolaborasi saya dengan bos Fish Owner ini juga, kalau setuju, saya akan mendesain sedikit, saya akan memberikan value sedikit ke
produk ini yang sudah menurut saya sudah bagus tapi mungkin belum sempat tembus ke pasar internasional. Jadi akan saya pegang produk ini kalau boleh dan akan saya sempurnakan. Dan seperti yang kalian sudah tahu, apa yang masuk ke GAP Indonesia itu bisa digunakan oleh banyak orang dan mereka tahu apa benefitnya dan mereka tahu bagaimana cara menggunakannya. Itulah fungsi saya hadir di YouTube, saya untuk mengedukasi kalian. Dan seluruh produk yang dikirimkan ke saya itu semua saya coba, tidak banyak produk yang akhirnya saya terima untuk saya pasarkan. Benar-benar produk yang saya gunakan itu yang saya pasarkan. Dan menurut saya ini peluang besar untuk Prestige untuk menembus pasar internasional. Ya, kalau sedikit saran sih ya, menurut saya pakan ini punya plus-plus nih ya. Jadi ini adalah pakan plus. Di sini juga sudah dicantumkan sebenarnya multivitamin tablet. Jadi ada multivitaminnya dan ada kandungan bawang putihnya, ada herbalnya, ada bayamnya segala. Menurut saya ini bukan lagi sebuah pakan biasa. Jadi ini akan saya masukkan ke dalam golongan suplemen. Jadi ini buat pakan harian bisa, tapi dia sudah terkandung di dalamnya suplemen. Jadi artinya ini adalah pelet plus-plus. Kalau kalian subscriber saya yang cerdas itu setuju untuk saya sempurnakan pakan ini, silakan kalian komentar di bawah dan semoga Boss Fish Owner tertarik untuk pakan ini saya sempurnakan dan akan saya pasarkan di seluruh Indonesia. Dan saya tidak peduli ada berapa banyak pakan yang sudah beredar di Indonesia, termasuk Pandora. Intinya adalah selama kita bisa memperbaiki sebuah produk, kita akan perbaiki terus. Maju terus, Indonesia!